Okay, so siapa yang dah bersama saya, boleh tak minta tolong tag lah seorang kawan-kawan anda, okay? Dah punya AVO ke dan sebagainya lah. Right? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita nak ucap terima kasih lah pada semua mentor. Hari ni saya cuba untuk jadikan dia sebagai satu sesi yang diskusi. Okay? Dalam sama kita nak cuba dalami, but at the same time kita nak praktikal lah. Alright? So kita, dan kita sama kita nak buat sesi yang pendek je. Kalau boleh je lah. Okay, hopefully. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua mentor lah, mentor saya kan. Bermula daripada Puan Sufiah dan Sir Nur Azli, okay, Platinum, Honus Platinum, okay, Kak Cik dengan Mama Uludi, okay, Honus Emerald, Dr. Behaki dengan Puan Siti Nur Aisyah, Honus Executive Diamond, Dr. Wazi, Kak Siti, Honus Executive Diamond, Cik Zaki dan Kak Uda, Diamond, Dr. Eza dan Dr. Kamal, Founders EDC, Dr. Siti dengan Dr. Kanahat, Emerald Dr. Teh dan juga FCC Liaga, right? So, satunya lah untuk Muslim lah, untuk Muslim, right? Kenapa kadang-kadang kita tertanya, kenapa kita nak jadi mahir ataupun kenapa kita nak jadi lagi bagus lah dalam bidang komunikasi ni. So, sebenarnya memang ada satu ayat Quran lah yang Allah Ta'ala sebut, Fazal ja'alnakum ummatan wasata. Okay. So mungkin sebahagian besar lah yang ada dalam live ni, kan anda biasa dengar wasat ayat ni berkenaan dengan wasatiyah kan. So kita ambil yang pertengahan. Okay. Tapi kalau siapa yang mahir dalam bahasa Arab sikit, dia anda akan dapat tahulah sebenarnya wasata ni juga maksud dia pun jabal al-jabal al-ali ataupun satu tempat yang tinggi. Right? So litakunu syuhada 'alan nas. Okey. Nah, jadi maksudnya bila kita nak jadikan saksi lah pada orang lain, maksud kita nak sampaikan sesuatu pada orang lain, sampaikan apa-apalah. Okey. Kalau dalam Islam ni khususnya dalam bagi apa? Bagian menyeru pada Allah Taala, maka al-wasat. Maksud beradalah keadaan anda wasat, maksudnya beradalah keadaan yang tinggi, beradalah keadaan yang mana orang boleh nampak kita. Ha, okey. Jadi tak cukup sekadar suaralah kan. Keadaan anda tu, anda kena berada dekat tempat yang tinggi dan orang yang dengar tu tempat yang bawah, okey. Jadi ini semua sebenarnya apa nak menunjukkan ataupun nak bagi ibrah kat kita lah, itu kaedah menarik. Maksudnya kita kena cuba usahalah tambahkan kaedah yang menarik dalam pertuturan. Alright? Dan satu kata-katalah daripada T. Harf. Kan ini saya sukalah. Okey. Itu dia kata, poor people choose now, right? Dan rich people choose balance. So apa maksud kata-kata ni? Maksud kata-kata ni adalah bukan maksudnya rich people ni dia tak buat kerja sekarang. Kan maksudnya poor people ni dia kena fikir, dia hanya fikir pasal sekarang saja. Dia tak fikir pasal macam mana dia nak tambah baik. Itu maksud dia kat sini. Okay? Jadi kita jadilah seorang yang rich people. Jadi apa iaitu? Tak kisahlah kita kat level mana, kita dah hebat macam mana pun, kan, kita cuba sentiasa sedaya upaya untuk nak tambah baik diri kita. Itu maksudnya choose balance. Maksudnya mana kelemahan dia akan cuba baiki, mana kekuatan dia akan cuba asahkan. Right? Okay. So yang ni antara yang saya belajar lah. Okay. Seorang murid daripada Petri Yahya. Yahya ni dia pengacara dan personality TV Malaysia. So ada jugalah ajaran-ajaran dia ataupun kelas-kelas dia yang dia pamerkan dekat YouTube, anda boleh dengar. Right? So yang paling utamanya kita nak dapatkan sains tu. Okay, sebab dia ni apply dekat sebagai pengacara, kita nak apply dekat kejualan. Alright. So okay, semua semangat ke? Okay, ada yang belah orang sama saya. So kalau sumber rujukan, alright. Terima kasih semua yang tolong tag, okay. Kalau sumber rujukan pula nak baca yang mana? Sejujurnya memang saya tak jumpalah lagi buku tentang macam mana nak applykan tone suara dalam jualan. Kalau anda jumpa, anda boleh kongsi dengan saya lah. Okay. Saya ada tulis sebahagian tulisan saya sendiri yang mana saya kaji. Cuma yang saya jumpa dua yang macam berkait-kait sikit, okay, yang in-depth sikit knowledge je, ada dua buku ni lah. Satunya buku Jordan Belfort ni. Okay, siapa yang biasa dengar kisah cerita lah, Wolf of the Wall Street. Okay. Dan cerita pasal Jordan Belfort ni lah kan. So beliau ada satu, jadi bukan buku lah, dia macam satu-satu
action book dia. Maksudnya, kalau pergi seminar dia akan dapat buku ni. So dalam buku ni dia cerita sikit pasal Master Your Tonality. Okay, Master Your Tonality. And then Silent Message yang ni buku lama lah, Merabia ni. Memang kita non-verbal, memang kita rujuk buku beliau. Alright. So hari ni kita nak sentuh tentang, kuah berah? Kuah banyak, okay. Hari ni kita nak sentuh tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak sentuh 6 perkara. Ha. Kita nak sentuh 6 perkara. Yang mana 6 perkara, hopefully lah, hopefully. Okay, saya doa lah. Mereka kita doa kepada Allah Ta'ala. Hopefully lah. Kongsian saya ni, siapa yang first time dengar, anda dapat sesuatu dan paling penting anda dapat that aha moment macam, oh kan, sama ada aha moment tu datang daripada aha moment anda belajar daripada upline anda sendiri. Contohnya upline anda buat, anda macam, oh sebab tu upline saya buat macam tu. Tuh. Ataupun anda boleh aha moment untuk anda sendiri nak apply kan. Alright. So ada 6. So first kali kita kena faham medium komunikasi. Sebab apa? Sebab without the why, kita tak faham. Kita tak boleh nak apply kan. Okay, so kita kena faham the why. Kenapa kita nak tahu benda ni? Kenapa benda ni? Kena tahulah. Alright. So, first sekali lah. Yang ni, percent ni ada macam-macam. Kan? Tapi, memang banyak kajiannya. 80% non-communication ataupun non-verbal communication. Maksudnya apa maksudnya? Komunikasi yang tanpa menggunakan perkataan lebih beri kesan lah kepada emosi seseorang. Jadi, 20% je yang komunikasi. Maksudnya 20% je perkataan anda, yang selebihnya adalah macam mana apa? Macam mana non-communication. Non-communication ni ada banyak, jadi saya tunjuk. Kan? Antaranya. So yang ni contohnya, ni contoh buku kan, buku daripada apa? T. Harvey tadi, dia kata, kalau anda nak jadi kaya, okay, kita kena faham. Okay? Kalau antara emotion dengan logic, kan, emotion akan menang. Okay, emotion akan menang. Okay? Sama jugalah, apply dekat dalam bidang jualan, jadi kita akan tengok. So, dan kajian Mehrabi yang tadi kan, iaitu 93% lah emosi ni datang daripada non-verbal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau anda nak komunikasi, anda nak pengaruh orang lain, anda nak pasti orang lain beli barang, anda nak apa ni? Anda nak anda nak atasi dia punya rejection dia kan. So, nak tak nak lah, maksudnya kita kena gerakkan emosi dia. Nak gerakkan emosi dia, okay, untuk nak buat sesuatu adalah kita kena good, kita kena mahir, kita kena tahu kan macam mana nak gunakan non-verbal source ni. Alright, so yang ni data yang biasa kita dapat, 7% daripada perkataan kita dan 38% daripada tone of voice. Jadi kita tengok tone of voice ni apa yang ada dalam tu, dan 50% adalah tadi body language. Alright, okay. So yang ni juga kenapa, okay, kenapa kita kena mahir tentang tone suara ni. Sebab apa? Sebab kalau anda tengok sini, ini adalah retention rate untuk bagaimana seseorang tu kan beri perhatian lah dalam sesuatu pembentangan. Okay. Kalau anda tengok sini, the first 4 minutes lah kan, kita punya kebolehan kita, tenaga itu untuk beri perhatian sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat tinggi. Jadi kalau dalam 4 minit anda nak cakap macam-macam kan, kita nak penuhkan lah perkataan kan, untuk nak influencer ataupun kita nak pengaruh dia. Okay, memanglah tak sempat. Memang tak sempat. Betul tak? Kan? Nanti kalau kita cakap semata-mata, memang tak sempat. Jadi nak tak nak lah, kita kena applykan non-verbal. Okay? So, non-verbal ni soalan macam kita cakap, kan? Kita nak bagi satu maksud, tapi kita tak cakap. Soalan begitu. Okay? Dia memang begitu pun. Soalan begitu. Memang begitu pun. Okay? Jadi kalau kita ada non-verbal, dress kita semualah sekali, so yang benda tu lagi bagi impact pada orang tu. Sebab apa? Sebab kita ada masa yang sikit saja kan, punya first impression. Alright. And then next ni adalah kita kena faham tentang kita punya decision making tadi. Alright. So decision making kita ada dua, sama ada logic ataupun emotion ni. Sebenarnya emotion tu boleh bagi pada dua pula. Kan. Tapi ini saya gabungkan untuk mudah kita faham kan. So logic ni adalah maksudnya apa maksudnya? Kita ada dua bahagian dah yang menentukan bagaimana kita buat keputusan. Alright. Tapi kita ingat tadi, bila logik dengan ni bertembung, emotion akan menang. Okay. That's why ada satu istilah kita panggil amygdala hijack. Maksudnya apa? Maksudnya emosi tadi dia beri kesan kepada rational fikiran secara rational kita. Anda boleh tengoklah kan apa yang jadi bila orang yang apa yang terkena serangan emosi ke, okay, yang kat luar lah, ada yang
boleh bunuh diri dan sebagainya kan. So kenapa? Kalau ikut kalau dia orang ni tak fikir logik ke tak kan? Sebab apa? Sebab emosi tu menguasai diri seorang tu. Jadi sama jugalah kalau kita dalam bidang jualan kan, dalam bidang jualan spesifiknya. So ya. Kalau kita bidang jualan, kalau kita just touch lah, maksudnya apa yang kita gunakan secara verbal yang kita gunakan, okay, maksudnya kita just tumpu pada perkataan yang kita gunakan, kita tak tekankan pada apa, pada non-verbal, maka kita sebenarnya tumpu pada kepada apa, kepada logik, maksudnya kepada bahagian otak yang memikirkan logik. So kalau kita ingat dulu lah, ingat ni, ha, yang apa dalam bab BIB kan, so dia ada conscious mind kan, subconscious mind. So apa beza dua ni? Beza dua ni ialah minda sedar ni dekat logik tu, dekat minda sedar, dan benda tu sementara. Okay, so kalau kalau kenapa kadang-kadang kita kita nak klusil yang kita dah cakap macam-macam, okay, tapi orang tu cakap saya nak fikir dulu, saya nak fikir dulu, ha. So benda benda yang bila dia cakap saya nak fikir dulu, ha, tu sebenarnya trigger kepada logik dia, minda sedar dia. Okay, ha, sebab apa? Sebab kalau orang yang kalau orang yang boleh buat tindakan terus tu sebenarnya datang daripada daripada emotion dia. Ha, emotion dia tu yang menggerakkan diri dia untuk nak buat keputusan. Alright. Ha, so kita punya decision making daripada emosi dulu baru pada pada logik. Right? Ha, so penting dia ni. So ni lah non-verbal. Right? Ha, so non-verbal communication. Okay, anda bersama dengan saya ke lagi? Black comment 2. Okay. Rasa-rasa apa saya cakap seorang-seorang. Kan? Alright, apa-apa. Thank you. So inilah non-verbal. So non-verbal ada banyak. Banyak kan? Ha, hopefully lah 2021 ni kita sama-sama lah, sama-sama belajar sikit demi sikit tentang macam apa, tentang bahagian-bahagian dalam non-verbal ni, supaya kita boleh applykan, kita jadi lebih baik lah, seorang yang lebih menarik. Right? Dan kita punya bahagian kita nak sentuh kat mana? Kita nak sentuh kat sini je. Paralanguage ataupun vocalic sebenarnya. Eh? So vocalic ataupun paralanguage, iaitu membincangkan non-verbal di sudut apa, di sudut suara, di sudut suara. Alright, so dia berarti dia positif. So ada banyak lah kalau anda dengar, kalau anda biasa dengar lah kata-kata ini. So inilah semua termasuk dalam paralanguage. Jadi paralanguage ni maksudnya cara sesuatu mesej tu dituturkan. So ada banyak intonation, inflection dan sebagainya. Right? So ni bahasa Melayu je. Saya bila saya tulis bahasa Melayu, saya jadi rasa pelik je. Okay. So tak apa, saya tulis dua-dua. Saya tulis dua-dua kali. So ada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dia. Okay. So kalau nak mudah faham lah vocalic ni adalah so pitch ni terkaitan dengan tinggi. Ni anda boleh baca lah. Saya dah tunjukkan slide tu, anda boleh baca, anda boleh faham. Okay. Pitch kaitan dengan kadar kelajuan bertutur, volume kelantangan, tone ni adalah muzik. Ni kita nak macam maksudnya masukkan satu pun satu apa, maksudnya dalam tone ni boleh jadi ada pitch, ada pace, masukkan volume, okay, dalam tu untuk nak hasilkan satu makna, itu maksud tone. Okay, and then pause, silent lah kan. Diction adalah tahap kejelasan, resonance, irama, okay, articulation ni bagian pergerakan lah, muka, lidah semua dan sebagainya, dan emphasis penekanan, intonasi, bagaimana beza pitch tadi dalam perbualan. Okay, tapi biasanya intonasi ni tak membezakan mana, and then inflexi adalah perubahan kata, maksudnya kita penambahan ataupun pengurangan kata lah. Right. So tu tentang sikit tentang definisi, supaya anda anda rasa anda macam sepak sikit, oh ada benda yang aku masih benda kena belajar lagi. Ha, tu maksud saya lah. Okay. So kita nak terus masuk terjun. Kita nak apply dekat mana, ha, benda ni eh. Vocal ni kita nak apply dekat mana. So, tapi kalau kalau kita tengok lah perniagaan MW ni, sistem TQG lah. Sebenarnya kita nak apply dekat semua lah. Ha, okay, semua bahagian ni sebenarnya kita boleh apply kan. Termasuklah dalam BIB pun. Kita boleh apply kan. Right. Vocal ni, right? So, tapi kalau kita nak deep dive untuk bahagian jualan saja, so ni lah bahagian jualan yang kita ada lah, yang kita ada. Maksudnya yang kita nak tumpu kat sini. Bina hubungan, finding, STP, jawab bantahan, closing kan, pull up. Dan bahagian ni yang kita nak cuba, nak cuba apply. Alright? So, so kalau kalau tone repo, apa maksud tone repo ni? Kan? Kalau kita tone repo, kan? Maksudnya tone digunakan untuk repo. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak cuba berhubung lah dengan orang lain, okay, menggunakan tone tadi, okay, untuk apa? Kita nak tarik perhatian, bagi minat prospek tu pada kita, kan, secara peringkat sedar dengan dan separa sedar. Ha, itu kelebihan anda. Kalau anda tahu pasal tone, maksudnya apa? Maksudnya kita boleh tackle separa sedar. Sebab apa? Sebab tone akan menyentuh pasal emosi seorang. Kan?
Jadi kita boleh touch sedar kan? Kamu sedar dua-dua sekali. Right? Nice. Okay, terima kasih Alia. Okay, hopefully nice pada semua. Hopefully nice pada semua. Okay. So, macam apa yang dikatakan dengan tone suara tadi? So, kalau anda tengok tadi, okay, tone suara kalau by definition, dia ada banyak definition lah kan? Maksudnya yang separatekan semua tadi. Okay. So, kalau nak mudah faham tone ni macam mana? Maksudnya, kalau kita apa, kalau kita duduk kat sebelah pintu, okay, kita tahu ada orang dalam tu lah. Orang tu tengah apa? Tengah bercakap. Okay. Walaupun kita tak faham perkataan dia pun, tapi kita boleh faham apa yang berlaku kat dalam tu. Ha, tu maksudnya tone kat sini. Okay. Ha, so penting tak tone ni? Penting lah. Kan? So maksudnya apa? Maksudnya kalau apa? Kalau anda dengar apa? Anda dengar mereka cakap laju atau mereka dalam pitch yang tinggi. Kan? Okay. Jadi anda tahu, oh mereka ni tengah marah. Kan? Walaupun anda tak faham apa perkataan dia. Ha, tu kelebihan tone. Nampak tak? Maksudnya kita boleh faham sesuatu yang tak ada perkataan. Ha. Okay. So, ada tak kelebihan anda faham setone ni? Ada banyak kelebihan. Kan? Anda tengok, anda dengar walaupun anda tak apa, bongi apa? Anda maksudnya anda dengar sesuatu, yang sesuatu anda dengar tu anda dengar 2-3 lapis saja. Tahap pemahaman dia. Nah, orang lain faham satu je, tapi anda faham 2-3. Ha. Okay. So, tone suara ni apa dia? Tone suara ni adalah bahasa yang tak disebutkan. Maksudnya bahasa tu satu pertuturan yang tak ada pun perkataan dalam tu. Kan? Tapi kita pun, tapi kita tahu dan tanpa dia tahu tadi. Tanpa dia pun tahu benda tu dan kita sebutkan. Tanpa kita sebutkan. Kita tak sebut pun tapi ada makna dalam tu. Ha, tu maksud dia tone suara kat sini. Ha, okay. Kau apa dah? Okay, senang dulu. Alright. Ha, so contoh-contoh. Ni macam contoh. Kan? Contoh saya cakap. Contoh ni contoh yang mudah nak faham. Contoh saya cakap, I never said she stole the money. I never said she stole the money. Kan? Tapi kalau saya tukar, saya bagi emphasize dekat I tu. Contoh saya cakap, I never said she stole the money tu. Kan? Jadi dah jadi macam ada rasa sangsi sikit. Kan? Dia ni nak bercakap, dia tak curi duit. Kan? Tapi ada juga maksud-maksud apa? Maksud-maksud seling-seling tu yang dia ni dia ni juga kan, dia ni juga apa, dia ni juga mencuri. Ada satu hadis lah Nabi SAW pasal ni, pasal apa, pasal tu ni sebenarnya. Okay, I never said, nah betul, just kita tukar that emphasis tu dah. I never said she stole the money. Nah betul kan, kita tukar je emphasis pada perkataan dah bawa lain maksud tu kan. I never said she stole the money. Ha, kan? Jadi setiap satu ni sebenarnya ayat yang sama kan? Tapi bawa maksud yang berbeza-beza. Bawa maksud yang berbeza-beza. Jadi kita akan tengok satu-satu macam mana nak apply dia dan apa yang ada dalam jenis-jenis tone ni lah. Okay? Ha, so macam mana teknik yang tajamkan suara. So sebelum kita nak cakap, kita nak kena berlatih lah kan? Ha, berlatih ataupun kita nak kena persediakan diri. Okay? So ni teknik-teknik yang ada. Okay? Antara yang paling senang adalah latihan pernafasan tu lah. Pernafasan. Ha. So latihan pernafasan ni yang biasa kita dah amalkan. Alpha breathing kan. Tahan, saya suka guna 248 lah. Tapi orang tu diajar 743. Tak kisah mana-mana, teknik pernafasan. Nafas dulu. Sebelum nak present, nafas dulu. Ha. Okay. And then, senaman hidung gatal ni, senaman hidung gatal ni macam mana? Kan? kita buat macam kelakar sikit tapi senaman hidung gatal ni maksudnya kita guna bibir kita, kita getarkan bibir kita sampai buatkan hidung kita gatal. Ha, okay. So, benda tu saya lupa apa nama perkataan bahasa Inggeris dia, tapi dia membantu untuk tajamkan suara. Contoh-contoh, macam ni hidung gatal kita buat ni. kalau tutup mulut macam ni lah. Kita kan, macam ni. Okay. Ha, so, kalau kita buat macam tu, kita buat macam tu lama-lama, dia akan apa, hidung kita akan jadi gatal. Okay. So, benda tu dia membantu apa, membantu kita nak sebutan-sebutan kita dalam tone kita. Ataupun satu lagi anda boleh sebut ni lah, senaman do re mi. Ha. Senaman do re mi maksudnya macam mana? Maksudnya sebut do re mi tu dengan jelas. Ha. Do re mi gitu. Okey. And then sebut objek sekeliling contoh anda boleh tentang anda tengah driving ke anda sebut. Ha. Plate AXL gitu. Latih diri untuk cakap secara jelas. And then bertutur mengikut tahap. Tahap ni maksudnya anda cuba biasa cakap cakap tone yang rendah dulu. Ha, sederhana dengan tinggi. Ha, okay. Most of the time lah, ada senaman hidung gatal. Ya yeah, betul kat situ. Okay. Senaman hidung gatal. Saya lupa nama bahasa Inggeris ke. Melayu tu lah hidung gatal.
Betul tu, ikut tahap ni penting ya, sebenarnya sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita nak, dalam kita nak present nanti, kita akan tengoklah kan yang mana pada peringkat, kalau contoh kita nak, kita dah correctkan dia punya dream dan sebagainya. Okay, kalau kita nak ceritakan tentang wow, so kita akan menggunakan tutur tahap yang lebih tinggi. Okay, kalau kita nak emphasize on something, kita akan tinggi. Jadi kita kena berlatih kan, tak boleh cakap satu tone yang sama. Okay, sebab apa? Sebab tone yang berbeza beri makna yang beza dan dia akan sentuh emosi seseorang tu. Ha. Okay, kena ingat eh. So contoh macam cakap anda ambil satu perkataan contohnya, Spring ni ada, Spring ada teknologi cahaya UV. Ha. Tu tone biasa. Ambil sangat. Spring ada teknologi cahaya UV. Ha, contoh. Ambil sedang sikit. Tinggi lagi. Spring ada teknologi cahaya UV. Contoh. Ha, tinggi, tinggi lagi. Tapi tinggi dalam keadaan bukanlah anda menampakkan anda nak marah lah. Ha, tapi nampakkan anda menggunakan tutur dengan cahaya yang tinggi untuk nak beri tekanan, penekanan sesuatu. Okay. Ha, so ni sekarang yang mendatar biasa dah. Yang tinggi. Okay. So hopefully yang tu orang clear. Betul lah hidung gatal. Jadinya. Okay. Tanya pada siapa yang cuba. Selamat. Okay. Alright. So 5 teknik tone vocal. Ada banyak lagi sebenarnya, selamat. Itu salah satulah yang sedikit yang saya belajar. So ada 5 teknik tone vocal. Ini kita nak practical terus. Okay. Practical terus. Macam mana kaitan dia vocal tadi dan kita nak applykan teknik ni di dalam jualan tu sendiri. Dan kita pertuturan kita dalam jualan. So 5 teknik tone vocal ni apa? Kita nak gunakan intonasi suara, yang perubahan pitch, kelantangan dan sebagainya untuk bantu dalam psikologi semasa proses jualan. Okay. So dia ada 5 teknik. Ada 5 teknik. Hopefully kalau tak dapat semua, dapat 5 ni pun okey, kan? Yang pertama sekali ada punching. Punching, okey. So kalau anda punching apa maksudnya? Anda gunakan tenaga yang lebih lah bila kita cakap satu. Jadi senang je. Maksudnya punching ni tekankan perkataan pada tertentu. Contohnya kita cakap satu-satunya perawat air adalah Spring. Ataupun tambah sikit ayat tu, satu-satunya perawat air yang boleh basuh kuman dengan tapis 140 bahan cemar adalah Spring. Ayat yang sama kan, just tukar pada punch pada perkataan yang awal. Contohnya, satu-satunya perawat air, just tambahkan, just naikkan tone pada punch pada satu perkataan saja kan, dia dah bagi maknanya yang berbeza kan. Jadi orang jadi apa jadi tertumpu. Ni maksudnya ni kelebihan tone ni. Saya dia ada, kalau bahasa Inggeris dipanggil ataupun kita panggil ada timbal balas. Orang tu jadi macam daripada dengar satu statement dia jadi macam satu-satunya, dia macam jadi macam apa, macam dia apa, dia punya dialog dalaman dia, dia ada seolah macam dialog dalaman lah kan, yang buatkan dia tertanya-tanya. Satu-satunya gitu kan. Kalau kita guna punching tadi. Okay. So dapat clear tak punching? Boleh komen clear tu. So. Okay, chat. So kalau teknik punching ni boleh guna dekat mana? Boleh guna dekat, first sekali boleh guna dekat power words. Power words. Okay. So power words ni contoh macam beli sekarang tambah sebenarnya. Okay. Sebenarnya tu kan. Kita tinggikan sikit. Clear. Okay, terima kasih KA. Okay. Kita tinggikan sikit kita punya pitch, kita punya suara. Okay, untuk beri tekanan pada sesuatu. So, kata adjektif perasaan. Kata adjektif apa? Perasaan. Contohnya apa? Contohnya bahagia, sedih. Lagi kita tunjuk contoh sekali. Supaya anda dah faham. Okay. Contoh ni pasal tilam. Ni saya buat contoh sendiri ni. Untuk anda semua. Okay, untuk anda semua yang join, saya buat contoh sendiri. Contohnya apa? Contohnya, jika ambil tilam Dreamland boleh ansuran 4 kali, tambah dapat free gift. Contoh. Kan? Jadi, just tukar je. Pancing sikit, tukar macam ni. Kan? Jika ambil tilam Dreamland boleh ansuran 4 kali tambah gitu kan, ataupun tambah dapat lagi gitu. Kuat sikit dekat tambah tu, kita tinggikan sikit kita punya tone kita gitu. Okay, so ada banyak ada perkataan-perkataan yang lain. Okey, just maksudnya kalau untuk power words tu anda cuba perhati baliklah apa yang kita buat dalam jualan tu. Just sentuh perkataan tu kita tinggikan. Okey, yang next ialah kata adjektif. Contohnya feeling words ni kan. Jadi contohnya kita nak cakap apa? Senang lah, servis Spring domain agent siap. Kan? Jadi kita tekan sikit perkataan senang. Senang servis Spring ni 2 minit je siap. Betul. Kan? Tekan ke perkataan senang tu. Okey. Ataupun bestnya. Cuba anda komen kat situ. Apa lagi perkataan-perkataan feeling yang anda biasa gunakan? Okey.
Alright. So yang kedua ialah elongation. Elongation ni maksudnya kita pun kita panjangkan. Kita panjangkan sedikit certain perkataan yang yang apa yang di hujung. Alright. So kita panjangkan dengan cara kita pun kita perlahankan. Elongation ni maksudnya cara kita panjangkan dengan cara kita perlahankan perkataan-perkataan yang lain. So biasanya dia akan bagi tambah kesan yang dramatik. Dramatik ni macam mana maksudnya? Dia semacam macam terbayang-bayangkan lah. Okay. Contoh kita cakap apa? Rasanya boleh senarai, contoh kita cakap rahsia isteri ni kalau boleh senaraikan, dia boleh senaraikan 140 bahan cemar. Okay, rasanya boleh senaraikan 140 bahan cemar. Okay, contoh-contoh kita ni kita nak cakap lah. Saya pun terkeru. Ini kita nak cakap pasal, kita nak cakap pasal kenapa apa istimewanya isteri ni. Cakap rahsianya sebab apa? Isteri ni dia boleh senaraikan 140 bahan cemar tu sebabkan rawatan cahaya UV. Kita nak cakap pasal rawatan cahaya UV. So kalau tak ada tone, kita cakap macam mana? Rahsianya boleh senaraikan 140 bahan cemar adalah rawatan cahaya UV. Kita nak tukar elongation macam mana? Rahsianya boleh senaraikan 140 bahan cemar adalah rawatan cahaya UV. Celukan sikit. Kan, perlahan kan? Rawatan cahaya UV. Gitu. Kan? Alamak, biasa dengan ceramah ni. Okay. Memang biasa. Dia memang biasa, tapi biasa tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay? Kita terlepas pandang. Alright? So, elongation ni biasanya kita guna pada dua perkataan. Okay? Iaitu first kali adalah kalau terma-terma macam kompleks. Kan? Contoh terma-terma penting lah. Activated carbon. Kan? Demineralized water. Tau. Kesan-kesan terhadap demineralized water. Tau. Dia macam, jadi apa dia jadi macam macam benda tu macam dramatik. Kan? Okay? Kalau anda cerita pasal demineralized water, ada tak? Ada tak guna elongation? Kalau ada, tahniah. Alright? Anda dah berjaya. So, kata-kata sebelum penindak. Contohnya, sungguh, semestinya. Kan? Okay, contohnya, contoh terma penting macam mana cerita ya? Kan? Menarik yang satu laporan WHO ni tentang health risk from drinking demineralized water. Itu kalau tone biasa, tak ada tone langsung. Kan? Tukar ayat dia macam mana? Menarik ya, satu laporan WHO ni ada tentang health risk from drinking demineralized water. Perlahankan sikit, kan? Okay, bila nak cakap pasal demineralized water tu. Okay. So, sungguh pre-action ni macam mana? Contoh pre-action lah. Contohnya, ada banyak perkara kita nak jauhkan, terutamanya reverse osmosis. So, gunakan terutamanya tu. Kan? Ada banyak perkara kita nak jauhkan, terutamanya reverse osmosis tu. Terutamanya reverse osmosis. Just perlahankan sikit kat terutamanya. Okay. So pre-recognition. Pre-recognition ni adalah apa adalah? Pre-recognition ni jadi saya sentuh. Saya akan sentuh pre-recognition sebab dia ada sama dengan satu istilah tu. Okay. So ingin tahu. Ingin tahu pun jadi saya akan sentuh sebab saya ingin tahu. Okay, teknik ingin tahu. Right? Dia panggil whisper effect. Okay. Okay, nombor lima adalah strategic pause. Strategic pause ni adalah bila kita cakap tu kita berhenti lah. Cakap tu kita berhenti kejap. Jadi contoh banyak perkataan lah. Contoh macam setuju, nampak, atau berhenti kejap. Kan? Contohnya kalau air zam kalau air zam-zam di Mekah pun menggunakan teknologi rawatan cahaya UV, apatah lagi kita lagi patut kan, contoh tu kan, tu kalau ayat biasalah. Jadi kalau kita nak stop je ni kan, kalau air zam-zam di Mekah, kalau tinggi kan, kalau air zam-zam di Mekah pun menggunakan teknologi rawatan cahaya UV, contoh akhirnya mungkin perlahan berhenti jap, apatah lagi kita, contoh kan, lagi patut kan. Lagilah patut kan. Gitu. Lagilah kena tambah last tu. Lagilah patut kan. Gitu. Okay. Anda dapat sesuatu ke? Boleh kat komen satu. Okay. Kan. Hopefully anda dapat sesuatu hari ni. Okay. Saya punya ni start ke? Oh, okay. Kerap. Okay. So ini panggil strategic pause. Strategic pause ni maksudnya kita gunakan tone. Okay. Dia membuatkan bantu-bantu prospek ni macam hadam. Nak hadam satu info yang penting lah. Okay. Dan itu saya kata maksudnya dalam diri dia kan, dia ada macam satu dialog dalam diri dia yang menunjukkan dia macam dia setuju dengan satu. Tapi dia tak cakap. Kan? Dia macam dia setuju. Okay, dia mungkin tak angguk kepala pun. Tapi dalam diri dia dia menunjukkan dia setuju. Bila dia dengar tentang satu tip post ni. Okey. Contoh kita kata elakkan minum IRO, ia membuatkan anda macam sekian kan. Okay. Jadi kita tukar. Elakkan minum IRO, air reverse osmosis. Nanti sekejap, kan?
Ini membuatkan anda tu. Baru cakap. Okey. Ha. Berapa lama nak sajik pause ni? Ikutlah 2 saat ke 3 saat. Yang penting ada berhenti kejap. Okey. Ha. So lastnya ialah 8 corak tone suara aplikasi jualan. Alright. Ha. So kita sebenarnya nak bincang. Selalu itu kita nak bincang tapi jadi saya ceritakan. Ha. Kalau anda nak kongsikan anda punya pengalaman sendiri apa anda belajar ini. Apa yang anda pernah rasa macam anda pernah apply ataupun anda pernah dengar orang lain yang cakap, anda boleh tulis kat komen lah. Okay, hopefully orang lain boleh macam aha, boleh faham. So, ingat kalau kita guna tone suara, bukanlah maksudnya kita guna tone suara ni, saya guna elongation, confirm close tak, bukan. Okay, tone ingat, tapi tone ni dia bantu pun bina emosi. Ha, jadi, bila kita bina emosi dengan orang, kita boleh pun ada peluang untuk bina hubungan dengan orang lain. Ha, bila kita ada peluang untuk bina hubungan dengan orang lain, kita ada peluang untuk nak apa? Pengaruh dia. Ha, jadi dia bantu nak bina apa? That emotional attachment dengan seseorang. Okay? Ha. So ada 8 corak. Okay, 8 corak tone suara. Ha. Boleh tak komen tu? Siapa yang pernah dengar? Boleh komen. Saya pernah dengar. Saya tak pernah dengar. Ada pernah dengar tak 8 corak ni? Saya pernah. Saya tak pernah. Okay? Hopefully saya apa yang saya sampaikan ni. Sebab hari ni memang saya nak sentuh tentang macam mana nak close sale. Ha, macam mana kaitan dengan close sale sendiri. Mungkin ada orang lain yang boleh dalami lagi. Mungkin boleh sentuh pasal apa? Macam mana tone suara dalam repo saja ke? Macam mana tone suara dalam dalam bidang-bidang yang lain lah. Kan? Ha, satu bidang yang khusus saja. Yang ni mungkin saya nak lebih umum dan direct terus tentang apa yang kita nak apply dalam jualan. Okey, terima kasih Adi, Alia, okey. Azah kerana reply, Kak Azah kerana reply. Okey. So ada 8 lah corak tone suara ni. Alright. So ni bahasa Inggeris dia. Betul sangat. Ini apa yang betul sangat tu okay, terima kasih Kak Siti, FBG CST. 8 corak tone suara ni, corak 1 sampai 8 ni bahasa Inggeris dia. Okay, ini bahasa Melayu dia. Alright, bahasa Melayu dia. Ha, sebab bahasa Melayu ni kena nampak pelik sikit lah. Tapi tak apa, saya guna yang bahasa Melayu ni. Okay. Saya guna yang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya campur dua-dua. Alright, so pattern satunya adalah panggil scarcity, agency. Macam mana kita nak bina agency dengan orang lain. Okay. So corak pertama ni lah kekurangan. Ha, scarcity, kekurangan. Bahasa Melayu dia ataupun terdesak lah. Okay. So cara dia macam mana adalah kita guna whisper effect. Okay. Ha, whisper effect maksudnya kita cakap dengan seseorang dengan nada apa? Dengan nada bisik-bisik. Ha, okay. Macam mana nak buat bisik ni? Okay. Macam nak buat bisik ni adalah anda boleh kenyek mata, kan? Kenyek mata and then picit jari sini. Ha, kan? Mungkin anda akan jadi cakap, tuan. Mandangkan kita ada kuota terhad. Setakat ni ada 8 orang dah menunggu. Ha, kan? Okay. Guna cakap tu macam berbisik, macam bisik. Boleh. Kan? Itu je cara tone suara. Okey, kalau cakap biasa macam ni. Mandangkan kita ada kuota terhad, setakat ni ada 8 orang dah menunggu. Cuma hari ni special saya jumpa kakak. Kakak jadi akak kena buat keputusan hari ni. Ha, ni kalau tone biasa tak ada langsung tone. Cakap biasa je. Kalau whisper macam ni kan? Memandangkan kita ada kuota terhad. Ha. Kan, buat macam bisik-bisik gitu kan. Ha, kalau tak reti nak buat bisik macam mana? Yang tu. Yang macam mana ni? Okey. Anda akan jadi otomatik rasa nak bisik. Boleh try. Yang point slide sebelumnya terlambat respon. Okey. Tak apa. Tak saya boleh bayangkan. Okey. Ha, so kita nak back balik pada apa? Pada yang tadi. Whisper effect ni. So whisper effect ni dia ada kaitan dengan ingin tahu sikit lah kan, teknik ingin tahu. Ha, so gaya bisik boleh guna dalam banyak perkataan. Okay. Ha, contohnya whisper effect ni boleh guna dalam kaedah ingin tahu juga. Contohnya macam mana? Contohnya rahsia sebenarnya. Ha, jadi kita guna rahsia sebenarnya. Cuba pilih tengah perkarangan ni, anak akan jadi macam bisik-bisik. Bisik-bisik. Okay. Tapi yang ada anak biasa dia bisik-bisik kan. So guna perkataan, gunakan tone, cara tone bisik tu. Okay. Nah, so whisper effect ni idea dia menunjukkan apa yang anda ingin tahu tu seolah macam top secret. Ha, jadi apa yang anda kongsi pada dia tu nampak macam special, macam benda yang istimewa. Ha. Okey, so ni membuatkan pendengar fikir macam dalam diri dia akan berfikir macam
Hmm, kan? Okay. Ha, tu dia cakap maksudnya tu ni dia baik dia apa dia kita lontarkan dalam keadaan dia sendiri tak tak terfikir. Dia, dia sendiri macam dia sendiri dia sendiri dia sendiri respon benda tu. Kan? Tapi dia sendiri tak ter, tak apa tak dia tak terfikirlah yang dia respon. Tapi dia respon dalam diri dia. Ha, soalan begitu. Okay? Ha. Right? So first. Okay. Ambil 8. Okay. Probably semua bersama saya lagi lah. Okay. Hey, pernah pergi kedai, makcik tu buat bisik efek ni. Dia bisik kata, nak bagi less dekat kita je. Ha, betul kan? Okay? Nak bagi less dekat kita je. Saya dah terus beli. Nampak? Ha, okay? Alia, terima kasih kan respon. Alright? Ha, so, makcik tu pun, makcik tu bagi teknik bisik. Teknik bisik panggil. Okay? Ha, so, dia bisik je, orang tu terus beli. Kan? Okay? Padahal guna perkataan yang sama. Sama je perkataan dia. Tapi, cara dia gunakan ha, suara tu. Yang kedua lah reasonable man. Ha, reasonable man. Pattern kedua lah reasonable man. Alright. So, okay. Reasonable man ni macam mana? So, tone yang sederhana, tinggi pada soalan dengan dengan ramah. Okay. Biasanya nak buat timbal balik akan buat orang tu lihat kita ni seorang yang baik. Ha, contohnya, contohnya kita kata, kalau kita cakap biasa, kita cakap apa? Kak Timah ada masa sekejap, Kak Timah ada masa sekejap, ada seminit. Contoh. Kan? Ha, kalau reasonable macam mana? Kak Timah ada masa sekejap, ada seminit. Ha, itu. Kan? Kita buka tangan contohlah kan dia dia reasonable ni maksudnya jadi orang yang munasabah lah reasonable man atau woman lah kan jadi orang sama maksudnya anda dilihat macam seorang yang munasabah lah takkan seminit tak boleh bagi tu kan tapi kalau kita cakap dalam tone yang beza tu cakap Fatimah sial ada masa sekejap kan seminit je kan tu apa jadi kan ha, so orang akan jadi apa orang akan jadi offended macam kan aku pun ada masa pun penting juga kan. Dia, kita tak cakap masa dia tak penting. Tapi kita cakap macam tu buat orang rasa macam masa dia tak penting. Ha. Okay. So saya sendiri personally banyak macam tu. Okay. Kita rasa macam kita reasonable. Tapi rupa-rupanya pada dia tu tak sesuai dengan benda tu. Oh, kita nampak oh, kita kena tukar cara. Okay. Bukan tukar perkataan. Perkataan sama je kadang-kadang kan. Tapi kita kena tukar cara kita bertutur. Ha. Okay. So reasonable kan. Apa dia contohan reasonable lah. Eh? Saya tak terfikir. Okay. Reasonable. So setiap tone tu dia mempunyai gerak isyarat tertentu. So kadang-kadang ada certain tone tu kadang-kadang kita nak buat and dia perlukan gesture tertentu. Gesture ni maksudnya gerak isyarat. Contohnya macam ni. Contohnya kita nak cakap macam ni lah contoh kan. Maksudnya kita nak tunjukkan keyakinan kita tepuk tangan contoh. Kan? Ha, jadi setiap orang tu beza. Cuba anda ingat-ingat balik. Anda dulu anda macam mana? Kan? Bila kita berhubung antara dua dan bila kita berhubung antara dua dan kataan, anda akan komunikasi dengan penuh. Maksudnya kalau kita komunikasi dengan orang kan dengan tone dengan non-verbal dengan verbal, kita akan komunikasi dengan dia secara lengkap. Okay. So, pattern ketiga lah absolute certainty adalah kepastian secara mutlak. Okay, perlihatkan anda yakin sepenuhnya. Ha. Jadi macam mana nak pamerkan satu kepastian ni? Perhatikan gerak isyarat dan tone kita. Contoh macam ni, contoh. Cuba cakap satu benda, yang mana satu benda tu memang betul-betul pasti contoh. Ha, contohnya macam kalau kat Siti contoh kan, esok nak kena hantar petimah pergi sekolah contoh. Kan? Ha. Ini cuba kat Siti contohlah, kan. Contoh kat Siti ni, Siti cakap dekat orang lain. Ha, okey. cakap orang lain nak bagi tahu kat dia yang apa yang nak esok memang kena hantar ha, ke sekolah gitu. Okay, jadi macam mana kita punya tone waktu tu. Okey, esok tuan. Ikutlah seorang kadang-kadang buat tangan dan sebagainya. Okey. Ha, contoh soalan ni boleh bantu tak saya untuk pasang dan tukar cartridge spring? Ha, contoh pasal cartridge spring kan. Ha, dia jawab dia apa jadi eh? Jawab dia kan. Saya bantu bawa dan pasang semua sekali. Ha, gitu. Okey. Ha, kalau saya biasanya saya macam ni kan. Certainty tu maksudnya, kalau yakin tu macam ni. Ha. Saya bantu bawa dan pasang semua sekali. Ha, betul. Kan? Kalau tak ada tone macam mana? Maksudnya, saya bantu bawa dan pasang semua sekali. Ha, kesemuanya. Ha, betul. So, tak ada tone lah. Okay, nampak kan? Ha, jadi, kita tukar je cara kita, kelajuan kita cakap, kita punya apa, kita punya pace, kita punya volume dan sebagainya. Kan? Orang jadi rasa macam, perkataan kita tu, meyakinkan betul. Ha, okay? Contoh kita nak cakap apa? Nak cakap matahari kat atas tu. Apa yang kita cakapkan lah. Itu contoh certainty. Eh? And then I care. Pattern keempat lah I care. Nak menunjuk kepada orang lain yang kita nak bina hubungan secara
nak bina hubungan dengan orang lain tapi secara tak langsung. Okey. Nanti ni akan buatkan tone orang lain sama. Kita akan buatkan orang lain rasa sama. Contoh. Contohnya, okey. Okey, dengannya sekarang kerja di Maybank. Macam mana kerja sana? Ha, kan? So tone tak ikat macam mana, kan? Contoh kan, ni Ali apa khabar contoh. Kalau tak ada tone macam mana? Ni Ali apa khabar? Ha. Kita tukar tone macam mana? Okay, ni Ali apa khabar contoh, kan? Nampak macam kita peduli contoh. Sorry, yang tu apa khabar tu lebih pada pasal apa, pasal apa khabar, betul lah, apa khabar dengan macam mana kerja sana. Dengannya sekarang kerja di Maybank. Macam mana kerja sana? Ha, itu, kan? Tukar je nampak, kan? Perkataan tu macam kita peduli. Saya nak ceritanya, kadang-kadang tuan-tuan pattern ni semua sebenarnya ada dah dalam diri kita. Ha, dah ada dah semua. Okay? Semua dah ada. Dan semua dah kita dah apply, kan? Mungkin mak kita tunjukkan ke dan sebagainya. Tapi bila kita nak apply, kan? Itulah bezanya bila kita tahu dengan tak tahu. Bezanya lah bila kita tahu bila nak apply. Itu beza dia, kan? So yang sharing saya ni, saya nak ajak sama-sama lah. Bila kita tahu, kan, kita tahu bila kita nak apply benda tu. Ha, kita, maksudnya kita bercakap dalam keadaan sedar apa yang kita buat. Itu maksud dia. Okay, bila kita tahu ni. Okay. Ataupun kalau cara yang kasar macam mana, kan? Dengan dengannya apa? Dengannya sekarang kerja di Maybank. macam mana kerja sana? Macam mana kerja sana, nah, itu, kan? Itu jadi macam ni. Dia, I care ni maksudnya tuntun yang menunjukkan bila kita bercakap tu menunjukkan macam kita ni peduli, kan, dia. Itu je. Alright. So penjual ni, apa dia? Penjual tu biasanya dia adalah seorang yang pengaruh prospek pada keadaan mereka ada keyakinan mutlak terhadap penjual, produk jualan yang anda jual. Kan? Kita nak buatkan orang yakin dengan kita. Itu je sebenarnya. Kan? Bila orang yakin dengan produk kita, dengan diri kita, kan? Dia kan, dia akan membeli. Right? Okay. Nombor 5 adalah use question for declarative. Ha, guna soalan untuk nak deklarasi sesuatu. Contohnya apa kita nak cakap, kan? Jadi biasanya tone ni buatkan orang bukan orang lumpuh mulut dari tentang anda. Maksudnya dia macam ni. Maksudnya dia apa? Dia contoh kalau kita first time call, kan? Kalau kita nak jual apa-apa, orang akan jadi macam nak letak telefon, orang akan jadi macam tak nak dengar apa kita cakap, kan? Jadi cara dia adalah kita buatkan tone soalan, kan, di dalam perkataan. Dalam apa? Dalam deklarasi ni, maksudnya dalam benda yang kita nak perkenalkan. Contohnya saya cakap, contoh, kalau tak ada tone macam mana? Hai, saya Abdul Rahman dari TUG. Contoh. Okay. Macam mana guna pattern tone ni? Contoh, hai, saya Abdul Rahman dari TQG. Contoh, kan? Kan? Kalau kita tanya, kan, dekat bahagian belakang tu kan macam ada tinggi sikit. Hai, saya Abdul Rahman dari TQG tu, kan? Jangan tunggu kata ah tu, kan? Jadi bila kita cakap macam tu, orang akan automatik, orang akan rasa nak respon macam ni. Oh ya ya ya, macam tu, kan? Kalau anda sendirilah, okay, cuba anda tulis kat sketch tu apa-apa yang dalam live anda yang berlaku tu. Okey. So yang dua tiga yang terakhir ialah series 3 uptones. Okey, memang panjang sikit hari ni. Okey. Naikkan tone selama 3 kali. Okay? Cakap seperti mereka pernah dengar. Tone ni kita gunakan bila kita cakap, orang tu akan rasa macam dia pernah dengar. Biasanya kanak-kanak yang gunakan lah. Okay, contohnya, ayah kata kita nak pergi makan es krim, kan? Contoh. Ayah, contoh. Maksudnya tone tu, naikkan tone tu 3 kali. Ayah kata kita nak pergi makan es krim, kan? Tadi ayah ada kata, kan? Contoh, kan? Jadi bila kita setiap kali kita gunakan 3 series tu ni, kan, dia akan buatkan orang tu jadi apa, jadi rasa macam macam pernah dengar contoh. Okay, kan, macam ada pernah dengar. Saya apa ni, saya tak sempat nak buat contoh untuk ni. Okay, kalau ada masa ni saya tulis dekat dalam ruangan Facebook tu apa contoh 3 up tone ni. Kadang saya buat tapi bila nak record balik jadi macam lambat sikit. Okay. Ni contohlah series 3 up tone. Bila kita guna tone ada 3 kali tone, kan? Okay. Sama ada laju, tinggi sikit, kan, ataupun pitch yang tinggi, orang akan jadi apa? Orang akan jadi macam pernah dengar apa. Padahal tak pernah cakap pun. Padahal ayah tak pernah ajak apa pergi ais krim ke apa. Okey. Saya pernah kena dengan orang tentang ni. Okey, yang last ni adalah yang kedua lah, presupposing tone ataupun nada yang andaikan. Okey, tone andaikan ni sesuatu yang sangat madut, sangat bagus sama ada mereka. Sama ada mereka, sorry, apa ni? Tengah tu. Okey.
biasa hujung pembentangan. Jadi dia nak tunjukkan tun andaikan sesuatu tu yang sangat-sangat bagus. Okay, contoh dia dah bentang semua, dia nak tanya pasal penapis air. Penapis air lain. Penapis air contoh ini kita cakap apa? Kita cakap penapis air lain. Contoh kalau tak ada tun macam mana? Penapis air lain dapat air bersih tetapi isteri kan contoh kan. Okay. Presupposing tu ni macam penapis air lain dapat air bersih kan. Kita nak menunjukkan macam kita nak macam apa kita nak okey benda tu contoh kan. Benda tu okey tapi tapi spring ni nak cerita je benda tu nak andai kan satu benda yang selepas tu sangat bagus contoh. Penapis air lain ni dapat air bersih. Penapis air lain dapat air bersih tapi spring ah contoh kan. Okey. Nak satu nada yang mana kita perlahankan kan. Penapis air dapat air bersih kan. Tapi spring ni kita pun maksudnya kita tukarkan nada tu. Kita perlahankan. Okay. Kita anggap macam benda tu kan. Bisnes lain boleh dapat duit, bisnes lain boleh je dapat duit tapi kan. Maksudnya kita nak bila kita cakap kita guna tone macam tu, orang akan rasa macam tak ada apalah benda tu. Kan. Benda yang next tu lagi tinggi. Alright. So I really want to know. Last ni ialah saya ingin tahu. Ini tadi sama tadi kan. Tone ni untuk 2 saat yang pertama. Biasa pada perkataan mula. Okay. So tone semangat dan bahagia dengan tenang tapi bukan hype. Jadi contohnya Kak Leha apa khabar hari ni? Contoh tak ada tone lah kan. Dia bukannya Kak Leha apa khabar hari ni? Itu jadi apa jadi pelik eh. Nanti orang tengok macam kenapa dia ni kan. Dia bukan itu. Dia jadi semangat tapi bahagia dan pamerkan bahagia dan dalam keadaan tenang. Kak Leha apa khabar hari ni? Gitu. Kan. Jadi saya bawa lawat pun melawat makcik saya ke banjir. Jadi dia tanyalah tengah buat apa tu? Itu kan. Okay. So kita nada yang kita gunakan menunjukkan kita rasa nak tahu. Tengah buat apa hari ni? Gitu. Okay. Tapi dalam sama tak terlalu tinggi sangat. Okay. So itu je lah pattern dia. Pattern, teknik. Ya, saya ke belakang balik. Ada tak benda yang saya tertinggal? Pattern, teknik yang anda boleh tahu. Okay. Sebab memang sebenarnya dalam bidang ni lah. Dalam bidang ni memang sangat-sangat sikit lah rujukan okay, yang orang tulis ni. Jadi sebab dia tak boleh macam mana tulis. Dia tak boleh nak tulis. Dia satu ilmu yang tak boleh nak tulis. Macam mana nak tulis ni? Kan? Sebab dia kena ilmu yang dengar. Sebab dia dengar lah. Okay, kalau nak tulis dalam bentuk macam mana? Kan? Dia tak boleh nak tulis. Jadi that's why memang tak banyak orang tulis pasal tonality ni. Okay, tonality ataupun apa-apa pasal tone suara. Okay. So itu sajalah daripada saya. Right. Terima kasih kepada semua yang join. 10 orang. Okay. Seandainya. Okay. Aku 7 lah. Seandainya ada siapa yang tanya soalan lah. Ada tanya soalan ke yang berkaitan. Anda boleh tanya. Okay. Saya padam. Lambat sikit.